Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mulai kegiatan penilaian akhir semester pertama, di mana mungkin nanti semua warga belajar akan dicoba dites selama kegiatan pembelajaran 6 bulan ke belakang. Kegiatan ini wajib diikuti sampai akhir. Akhirnya itu hari Minggu. Nah, setelah ujian tulis, nanti ujian praktek. Ujian praktek ada tiga materi. Yang pertama Rika, terus ada otomotif dan menjahit. Adapun kegiatan otomotif dan menjahit itu pilihan, jadi milih bisa otomotif, bisa menjahit, bisa dua-duanya, namun bisa menghayang dan awas. Untuk tematik itu wajib, untuk TK itu wajib diikuti semuanya. Ya, terus untuk praktik selanjutnya itu olahraga. Nanti ada, silakan nanti akan diumumkan di grup informasi untuk semua tentang praktik. Oh, sekali lagi ini wajib diikuti semuanya. Tidak boleh ada yang tidak ada, karena kalaupun tidak hadir, dianggap kegiatan semester itu tidak tuntas dan ditakutkan untuk di semester 2, dan tidak ada susulan untuk kegiatan pasca. Tidak ada susulan, yang tidak hadir tidak akan disusul. Yang tidak hadir itu ada sanksinya. Mau ayah suar pasti nanti akan dicatat semua oleh pengawas juga oleh kelas. Siapa saja yang tidak hadir nanti akan dilaporkan, dan mohon setiap waktu untuk kegiatan ini kartu harus ada. Awas kartu jangan sampai hilang, dan sudah ditempatkan sesuai kelas masing-masing. Jadi setiap ruangan dicampur paket A, B, dan C. Semua dicampur, tidak disatukan. Jadi lamun ayah warga belajar tidak sesuai dengan yang telah ditentukan, nanti akan dikeluarkan. Paham ya masih sekarang? Paham? Nah, silakan masuk ruangan. Adapun untuk lembar jawaban menggunakan pensil dan pulpen, karena lembar jawabannya seperti ujian, seperti UPK, jadi membuatkan bulatan pada itu. Paham ya? Terima kasih. Selamat pas, mudah-mudahan lancar dan sehat sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh man.
sumber. Ini merupakan kegiatan awal untuk tahun pelajaran 2022-2023 yang dimana di depan ini mencoba atau mengetes semua warga belajar selama mereka belajar nambah ke belakang. Mudah-mudahan kegiatan pas sekarang berjalan lancar dan semua warga belajar hadir. Terima kasih.